Giveaway. Jika video ini tembus 500 like saja dalam waktu 2 hari, saya akan bagi-bagi diamond untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Syaratnya gampang. Kamu cukup like video ini, subscribe channel ini, tonton video ini sampai habis, dan komen ID Free Fire kalian di kolom komentar. Dan ingat ya, jangan komentar spam guys. Nanti siapa yang komentar spam, nanti komennya itu akan saya hapus ya guys. Oke, semoga beruntung. Halo cuy, kembali lagi bersama aku di channel Blessing 01. Nah, pada video kali ini kita mau membongkar lagi ya guys ya. Kita mau membongkar kode redeem Free Fire yang pastinya masih world ya guys. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan saat saya membuat video terbaru. Dan ikutin juga giveaway-nya guys ya. Untuk syarat-syaratnya sudah saya buat di awal video ya guys. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung kita masuk ke kode redeemnya. Nah, untuk kode redeem FF yang pertama di sini yaitu FF11. Nah, untuk di kolom yang kedua kita bikin K3SE. Nah, untuk di kolom yang ketiga kita bikin JHFU ya guys ya. Nah, ini adalah kode redeem yang pertama guys. Dan ini kode redeemnya ini masih baru ya guys ya. Ini kode redeemnya masih baru dan pastinya bisa ya guys ya. Oke, kita klik saja konfirmasi. Dan di sini kode redeemnya itu masih bisa ya guys ya. Dan di sini kita mendapatkan banyak hadiah guys. Di sini kita mendapatkan 1 kali download Drago. Kita bikin dulu ke bahasa Indonesia ya guys ya. Ini hadiahnya sangat banyak ya guys ya. Nah, kita memperoleh 1 kali download Drago Parakrute, 1 kali download Drago Backpack, 2 kali Diamond Royal Voucher FBXP, 2 kali Weapon Royal Voucher FIBXP. Hadiah akan dikirim dalam 24 jam ke akun Anda. Jadi kode redeem yang pertama ini hadiahnya banyak sekali ya guys ya. Kita mendapatkan parasut ini guys ya, parasut dan juga tas naga dan diamond royal sebanyak 2 dan juga 2 weapon royal guys. Jadi kode redeem ini langsung aja kalian redeem sebelum mencapai batas maksimalnya guys ya, karena hadiahnya ini sangat banyak sekali guys. Oke, kita langsung saja klik oke ya guys. Nah, itu dia tadi dia kode redeem yang pertama. Masuk kita ke kode redeem yang kedua. Nah, untuk di kode redeem yang kedua ini juga masih bisa digunakan ya guys ya. Oke, untuk di kolom yang pertama kita bikin FF11. Nah, untuk di kolom yang kedua kita bikin 9 MB3. Nah, ini dari kolom yang ketiga kita bikin PFA5 ya guys ya. Nah, ini dia kode redeem yang kedua guys. Langsung saja kita klik mengonfirmasi apakah masih bisa. Dan di sini masih bisa ya guys ya. Di sini kita mendapatkan 1 kali Wasteland Roamer kepala dan 1 kali Atlantic Warrior sepatu ya guys ya.
hadiah akan dikirim dalam 24 jam ke akun Anda. Jadi kode redeemnya ini masih bisa ya guys ya. Oke lah, kita ke kode redeem yang ketiga. Nah, untuk kode redeem yang ketiga yaitu FF11. Nah, untuk di kolom yang kedua kita bikin WFNP. Nah, untuk di kolom yang ketiga kita bikin P956 guys. Nah, ini dia kode redeem yang ketiga guys. Di sini jangan sampai salah ya guys ya. Karena satu huruf saja kalian yang salah, itu pasti kalian akan gagal meredeemnya guys. Oke, langsung saja kita klik mengonfirmasi ya guys ya, apakah masih bisa? Aduh, bentar guys. Klik mengonfirmasi. Dan di sini kode redeemnya itu masih berhasil ya guys ya. Selamat Anda mendapatkan 1 kali killer mind dan inner weapon loot pack. Hadiah akan dikirim dalam 24 jam ke akun Anda. Jadi di sini kode redeem yang ketiga ya guys ya, masih bisa ya. Yang keempat guys atau yang ketiga ya. Pokoknya itulah guys ya. Ini masih berhasil guys. Oke, kita masuk ke kode redeem yang berikutnya guys ya. Lupa aku yang keberapa guys. Oke, kode redeem yang berikutnya di sini yaitu FF11. Nah, untuk di kolom yang kedua kita bikin 64XN. Aduh, harus huruf besar ya guys ya. Kalau tidak huruf besar itu tidak bisa guys kalian meredeemnya. Oke, untuk di kolom yang ketiga kalian bikin ZZ2V ya guys. Nah, ini dia kode redeem yang keempat guys kalau nggak salah ya. Yang keempat. Oke, langsung saja kita klik mengonfirmasi. Nah, kode redeemnya ini sudah tidak valid atau telah ditukarkan ya guys ya. Oke lah, kita ke kode redeem yang terakhir. Nah, sebelum masuk ke dalam kode redeem yang terakhirnya, gua ingatin lagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya dan juga ikutin giveaway-nya guys. Oke, untuk di kode redeem yang kelima di sini yaitu FF11. Nah, untuk di kolom yang kedua kalian bikin NJN5 dan di kolom yang ketiga kalian bikin YS3E guys. Nah, ini dia kode redeem yang terakhir. Langsung aja kita klik mengonfirmasi. Nah, di sini kode redeem itu sudah saya tukarkan tadi ya guys ya. Tapi recordnya lagi-lagi mati guys. Waduh.